Okay, assalamualaikum semua. Kali ni saya berada di negeri Kedah. Kali pertama saya explore di bahagian utara. Jadi siang tadi saya explore ke satu banglo di atas bukit, dimaklumkan dipunyai oleh seorang toke estate berbangsa British dalam 70 tahun lepas. Masuk ke dalam resort ini, kawasan sangat suram dan dikelilingi oleh beberapa banglo yang telah ditinggalkan juga. Semasa check-in tu, saya mendapat bilik di tingkat satu. Jadi semasa saya naik lift, saya tertekan tingkat dua, tersilap. Mungkin saya tak perasan. Jadi semasa naik ke tingkat dua tu, saya sangat pelik lah, kerana tingkat dua ni lorong jalan ke bilik tu sangat gelap. Jadi saya tak pernah nampak lagi, atau saya tak pernah nampak lagi resort ataupun hotel yang laluan nak ke bilik semua gelap. Jadi itu salah satu tanya-tanya lah. Jadi selepas saya meletakkan barang semua, saya terus ke lobby dan ambil masa untuk berbual dengan receptionist, seorang abang tu lah, lelaki. Jadi amat menarik apabila dia menceritakan kawasan sini memang banyak berlaku kes-kes yang menyeramkan selama dia bekerja kat sini. So that's why I've been talking. If you going to extend your stay here, we will extend you extra rate, special rate. Salah satunya adalah kes seorang housekeeping sedang mengemas bilik. Kemudian semasa dia mengemas bilik, dengar ketukan pintu di dalam bilik tersebut. Dan apabila dia membuka pintu, dia melihat seorang perempuan berdiri di hadapan dia dan meminta untuk dia mengemas bilik bernombor 104. Jadi housekeeper tersebut pun mengangguk dan dia melihat perempuan tersebut menuju dari arah belakang, menuju ke lorong di hadapan hotel dan hilang. Jadi dia pun terus meneruskan kerja dia. Kemudian selepas selesai mengemas bilik, dia terus pergi ke room 104 ataupun bilik yang dimaklumkan oleh perempuan tersebut. Dan amat memeranjatkan kerana tiada nombor, tiada bilik yang bernombor 104. Siapakah perempuan yang berdiri di hadapan pintu? Jadi sekarang saya berada di dalam bilik ataupun hotel yang haunted ini. Jadi saya akan tunjuk pada rakan-rakan semua bilik dan tingkat 2. Bilik yang bernombor 104, saya akan tunjukkan yang mana bilik itu tak ada, dan juga keadaan tingkat 2 yang sangat gelap. Ini dimaklumkan sendiri oleh receptionist yang dah bekerja kat sini, perkara-perkara yang telah berlaku kat sini. Marah apa tak tahu, memang dia kacau. Kami pun takut, dulang pun takut. Kacau.
dimaklumkan di sini berdekatan dengan temple yang mana ada upacara menembak babi hutan. Jadi selepas menembak babi hutan, mereka memuja darah. Jadi sejak daripada pesta tersebut, pesta memburu, banyak gangguan kerana banyak bau darah dekat sini. Jadi semasa saya eksplorasi pada salah satu bangunan di kawasan resort ini, saya terjumpa banyak peluru-peluru untuk memburu. Dan banyak lagi cerita-cerita yang dikongsikan oleh brother reception tersebut, yang mana tak semua dia ceritakan kerana ia mengambil langkah untuk tidak menceritakan semua apa yang berlaku kat sini. Okey, sekarang saya baru perasan di atas katil saya ini ada satu gambar lama hitam putih, yang mana saya sebelum masuk ke kawasan hotel ni, saya perasan ada satu bangunan lama yang dah terbiar, hampir mirip seperti dalam gambar ni. Dia terletak tak jauh daripada kawasan hotel yang saya menginap ni, masih dalam kawasan yang sama. Dan semasa saya ambil breakfast pada waktu pagi, ketika berada di kantin, saya perasan dekat pintu masuk kawasan breakfast tu ada gambar yang sama dengan gambar dalam bilik saya ni. Tapi gambar tu terpisah dua, yang mana bila digabungkan dua gambar ni, ia membentuk satu bangunan yang full lah. Jadi saya akan tunjuk pada kawan-kawan semua keadaan banglo tu sekarang, yang mana terletak tak jauh daripada kawasan yang saya menginap ni. Dimaklumkan oleh pekerja kat situ selepas saya tanya, bangunan ni adalah hotel yang lama, hotel yang terawal sebelum hotel baru dibina, salah satunya lah. Dan hotel yang lain yang lama tu terletak di kawasan yang di dalam kelapa sawit, ada swimming pool kat situ, swimming pool lama. Dan kawasan tu juga akan saya explore pada waktu malam dan juga siang. Tak lama tahun berapa tu? Kita tahu lah, kalau abang tengok kat situ tu, start dia orang minggu tu tahun 1957. Uish, 56-57. Tadi kalau adik masuk kan belah-belah restoran tu, dia ada carta yang dapat pingat apa, yang orang Minggoff tahun bila dapat pingat tu, ada tu. Yang paling atas sekali tu paling lama lah, tahun 57 ke 56. Ni dah ada dah? Ni dah ada dah. Jadi saya akan tunjukkan pada kawan-kawan semua keadaan tingkat 2 dan juga bilik 104 yang tak ada tu. Dan saya akan tunjuk pada kawan-kawan semua banglo-banglo tinggal yang berdekatan dengan resort ini. Jom kita lihat keadaan hotel ini.
tingkat 2. Sangat gelap. Tingkat 2 tu dia ada orang putih. Orang putih? Dia pakai gaun. Gaun putih? Gaun, dia pakai gaun kerana merah, dia orang putih. Oh, orang putih? Haa, dia tak tahu lah, mungkin dulu dia kena bunuh ke apa, tak tahu lah. Dia main minta kain, minta ke kemah bilik. Tapi tengok orang. Oh, pasal kes bilik 104 tu ke? Yang housekeeping kena? Haa, kena. Oh, Mak Saleh? Haa, tu dia. Mak Saleh tak tahu, dia mungkin dia kena bunuh ke bunuh diri ke tak, tapi dia muka dia elok. Saya kenal siang hari. Siang hari? Dia main turun kuanta, suruh pergi naik bilik sana. Saya pergi naik bilik, orang tak nak store tu, tak ada orang. Kat store? Itu store memang. Dia bilik yang tak wujud dah. Haa, tak wujud, macam ini store. dia suruh pergi kembangkan bilik. Orang yang sama? Haa, tu dia lelaki. Oh, dia lelaki pula? Lelaki pula. Siang hari tu? Siang hari. Dia sebab terlampau kosong sangat. Ah, tempat dia tunyi sangat. Lepas tu cek senarai penginap tak ada lah. Tak ada orang. Serius. Scary gila dekat suasana dekat resort ni. Dekat sini banyak pokok kemboja. Anggur tinggal. Ada dua biji kat sini. Ada juga, tapi dia rambut panjang sampai sini. Sampai betis? Perempuan dia ni rambut panjang sampai sini rambut dia. Berapa bulan ni? Lali. Haa, itu. Rumah tadi yang saya masuk. Haa, itu. Kita tak mahu cakap tadi. Dia tua lah macam tu. Tua? Haa, tua. Dia jalan pelan, dia tengok. Pernah nampak bang eh? Saya tak pernah nampak. Saya punya member nampak lah. Tu, siapa tu? Siang hari je, siang. Bukan malam, siang. Siang? Haa, dia pergi masuk tu, dia buat apa tau. Lalu tengok, dia lalu slow lah. Slow eh, dia tengok, slow lalu. Dia tak pakai tongkat apa semua? Tak pakai. Dia memang motor lah, dia punya rambut putih semua. Macam ni kebayan lah begitu lah. Pasal hutan lah. Ini kalau anjing ni memang ada. Tanda dia lah. Ada. Anjing. Tadi nampak ada anjing hitam di lalu. Nenek paras pukul lali rambut. Itu kalau tadi. Mana yang pintu kunci tu? Tak, yang rumah yang kita pergi ni. Rumah yang ada bunyi tau lagi. Rumah tu apa? Homestay tu. Tak, yang ada tayar-tayar yang macam tu. Tu rumah tu yang ada nenek tu kan, yang ada tayar belakang tu kan. Mana ni? Pintu berdepan kunci tu lah. Rumah yang sebelah dia tak ada nampak apa. Rumah tu rumah kenal kan? Rumah tepi dah. Dia ada dua kan? Tepi tu lah. Tepi tu dia... Kami tak pergi situ. Oh, tak pergi situ? Tak pergi situ. Dia rumah dah lama tu. Dulu situ apa? Homestay lah tu. Macam sini penuh lah. Tepi situ lah. Itu family dah, lah. Tak pakai tu. Oh, tak pakai lah. Jalan lah sini pun kosong. Sini pun kosong. Bila abang lalu kat sana kan? Okay.
Benda tu berdiri di situ. Oh, berdiri kat situ? Haa, berdiri kat situ. Walaupun abang pernah lalu 10 kali, tapi satu hari tu kita lalu, biasalah macam kita kan. Waktu tu bukan petang, dia macam tengah hari abang. Bila abang lalu tu, dia macam akan berdiri kat situ. Haa, berdiri situ juga. Terus abang pergi buang sampah tu, abang terus balik ke sana. Tak lalu dah ikut jalan tu. Dia ada masa dia. Haa, dia ada masa dia. Haa, dia menyeri mengadap ni. Ni abang cerita tahu. Ayolah pengalaman ke? Haa, pengalaman. Nampak tak? Batang pokok yang dahan dia macam ni kan? Oh, yang panjang ni? Haa, yang panjang ni. Okay. Yang panjang ni. Dia benda tu macam ni. Dia duduk kaki dia. Oh, dia macam bersantai macam tu? Haa, dia macam bersantai macam tu. Abang rasa, kan abang pakai cape macam ni. Kata, macam aku nak tengok lah. Bila sebut kata nak tengok tu, dia mari seram. Mari seram tu, abang turi bawah tu, turi lalu ni. Masa jam pukul berapa bang? Waktu tu dia petang. Oh, petang? Haa, petang. Mungkin dalam dekat pukul 5 lah, sebab tahun lepas hujan lebat. Bila hujan lebat, hujan tak hujan pun abang kena clearkan sampah ni. Bila abang mari tu, mana ni lah. Tempat-tempat kotor memang tempat dia lah ni. Lagi satu dahan kayu yang macam ni, memang yalah, kalau pengalaman abang masuk hutan lah. Yalah. Kalau pula check in dekat kawasan resort yang banyak kejadian kejadian dan gangguan pada pekerja-pekerja kat sini dan juga pada penginap-penginap kat sini. Bangunan ni dikelilingi bangunan-bangunan lama, dah 40 tahun, 70 tahun kat sini. Jadi dekat depan sana ada satu lagi bangunan yang nak tinggal. Dimaklumkan dekat resort yang saya stay ni selalu ada orang ketuk pintu malam-malam. Macam mana yang berlaku kepada housekeeper tu. Dan disahkan juga pekerja-pekerja yang lain kat sini. Memang benar kisah tu. Allah Akbar. Kain putih. Kain putih. Tadi ada kan? Kain putih. Atas. Di atas. Tak pernah kotak. Betul. Tak pernah kotak kain ni. Memang putih. Memang elok. Bersih. Memang bersih lah kain tu. Memang kami tengok. Memang lama lah. Kain atas lantai ke yang... Dia takut atas bersih. Dia takut macam tu. Takut macam tu. Tadi ada orang berlari. Berlari di atas. Itu memang sini.
hari pertama dimaklumkan bilik yang misteri tu bernombor 104. Jadi saya ambil langkah untuk periksa semula adakah benar bilik 104 tu tak ada. Jadi selepas saya pergi ronda semula ke semua nombor tersebut, ternyata ada lagi bilik 104 tu. Dan yang misterinya, nombor bilik yang tak ada adalah bilik 105. Di baris saya menginap ni, bilik yang saya menginap ni, nombor bilik 105 tu tak jauh. Jadi bilik yang ada adalah 101, 102, 103, 104 dan 106. Dan 106 tak jauh daripada bilik saya ni. Yang tak ada tu. Baru buka bilik ni sekitar kemas. Dulu bilik ni. Coy, 3 tahun tak buka. Lain. Memang ni baru kemas Korea tu. Pasal itu kita mencecak suruh panggil buat kemas bilik ni. Memang dulu. Sebelum ni memang tak buka. Tak. Sebab. Patutlah. That's why saya cakap dengan Ilya. So, Cik Faisal, lu nak extend stay?